Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasukkan kode voucher internet kartu Smartfren terbaru 2023. Nah, gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita harus memiliki voucher smartphone-nya. Apabila kalian sudah memiliki vouchernya, kita langsung gosok kode vouchernya. Nah, di sini nomor kode voucher kartu smartphone-nya kita langsung gosok. Nah, setelah selesai digosok, kita langsung masukkan ke kartu smartphone-nya. Langkah yang pertama, kita pergi ke aplikasi telepon terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan kode dial bintang 999 bintang. Lalu, kita masukkan kode voucher yang ada di sini. Nah, setelah selesai memasukkan kode vouchernya, silahkan dicek terlebih dahulu kode vouchernya, takut ada yang keliru. Jika serasa sudah benar, kita langsung panggil menggunakan kartu smartphone-nya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini notifikasinya sudah ada. Terima kasih, permintaan Anda sedang diproses dan berlaku setelah mendapatkan SMS. Nah, di sini SMS-nya sudah ada, kita langsung ngecek. Voucher Smartfren 4GB kamu telah aktif. Di sini kita sudah sukses dalam memasukkan kode voucher internet kartu Smartfren-nya. Cukup mudah dan sangat gampang kan cara memasukkan kode voucher kartu Smartfren? Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.